Ini dia senjanya cantik ya. Senjanya cantik. Senja. Ini momen-momen yang susah didapat ini. Kapan lagi kita bisa tiba di sini saat senja-senja seperti ini ya. Saat senjanya cantik-cantik begini. Wow. Oke, jadi ini adalah kita sekarang berada di Jalan Boulevard, tepatnya di depan Mall Panakukang Makassar. Sepanjang jalan ini kita dilarang parkir ya. Jadi teman-teman apabila ada orderan di MP jangan parkir di sini. Karena motor kita bisa difoto dan entahlah diapakan nanti. Jangan sampai nanti ada dishub yang angkut motor kita ya secara tiba-tiba. Jadilah saya sarankan belok ke sini. Nanti cari parkiran di sekitaran sini ya. Teman-teman saya sarankan untuk cari parkiran di sekitar sini di sebelah ya, di sebelahnya MP Mall Panakukang ini. Di sini ada banyak parkiran. Jadi teman-teman bisa parkir di tempat ini, kemudian ke sebelah di MP untuk ambil orderan apabila orderannya itu orderan GoFood. Dan untuk pengunjung lain juga saya sarankan ya, parkirnya di sebelah sini saja di depan MP, jangan parkir di sebelahnya MP ya, jangan parkir di depan MP. Senja tadi bagus ya, kita putar balik kembali. Senjanya tadi bagus ya. Ternyata pada sore hari senja yang ada di depan di Jalan Boulevard ternyata cukup cantik. Kebetulan ini kita belum dapatkan orderan, jadi kita mutar saja ya. Kita mutar kembali. Ini dia senjanya cantik ya. Senjanya cantik. Senja. Ini momen-momen yang susah didapat ini. Kapan lagi kita bisa tiba di sini saat senja-senja seperti ini ya. Saat senjanya cantik-cantik begini. Wow. Ini dia senjanya cantik ya. Senjanya cantik. Senja. Ini momen-momen yang susah didapat ini. Kapan lagi kita bisa tiba di sini saat senja-senja seperti ini ya. Saat senjanya cantik-cantik begini. Wow. Nah.
Oke, jadi kita lanjut on beat sambil menikmati suasana senja Kota Makassar lewat Jalan Boulevard. Jadi teman-teman ya, oke, jadi melanjutkan video senja tadi, tapi di tempat yang berbeda. Sekarang kita berada posisinya di Jalan Boron. Di Jalan Boron juga sudah senjanya terlihat ya. Ini kita sekarang berada di Jalan Boron, Kota Makassar. Tadi dari Boulevard tadi ya, saya dapat odong-odong di Hotel Denpasar, pengantaran ke Jalan Boron ini. Dan selanjutnya kita on beat lagi untuk segera mendapatkan orderan berikutnya. Nah,